sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi bareng gue Lian. Kali ini kita akan grebek Oto Project Garage Cengkareng. Dan di sini kita udah ada 3 mobil Innova Zenix. Semuanya bukan tipe Q, tapi kita bikin semuanya jadi ada DRL-nya. Selain itu banyak juga pemasangan-pemasangan lainnya. Ada mobil kereta juga. Tapi kita intip dulu nih, mobil Innova Zenix yang pertama ini sebenarnya pasang apa aja sih? Yuk kita lihat. Kita lihat di bagian depan sini, itu ada pemasangan DRL. Yang tadi gue udah bilang, jadi kita bakal pasang DRL di mobil Innova Zenix-nya. Ini tipe V, kita bikin tipe V Innova Zenix jadi ada DRL-nya. Untuk DRL kita itu, untuk lampunya itu udah running sahabat Toto. Jadi kan yang biasanya itu kedip-kedip kan? Nah sekarang udah zamannya running. Jadi sahabat Toto wajib banget buat pasang DRL ini. Keren banget nih sahabat Toto, mobil Innova Zenix V yang ini, itu tuh pemasangannya ada running board. Ini cocok banget untuk kalian kalau punya anak dan juga punya orang tua yang memang kesulitan untuk masuk mobil. Ini kalian bisa pakai running board ini, dan ini itu running boardnya V2 sahabat Oto. Dan kalau sahabat Oto mau tahu, ini kita udah bisa menahan sampai 3 orang sekaligus. Jadi gak perlu khawatir kalau nanti running boardnya itu bakal patah, karena ini kita semuanya udah OM fit, jadi ini bakalan kuat banget lah pokoknya, apalagi dipasang sama mekanik kita yang udah profesional. Nah kalau kita lihat lagi di atasnya, atas sedikit nih, di sini lagi ada pemasangan side body molding sahabat Oto. Nah ini warnanya matte black sahabat Oto, dan ini bisa menambah tampilan dari samping mobil Innova Zenix-nya jadi makin keren lagi. Nah sekarang kita review di bagian belakang, ada pemasangan trunk lid. Yah, di bagian belakang ini kita udah selesai pemasangan trunk lid LED sahabat Toto. Dan untuk trunk lid kita ini bisa lihat, ini sebelumnya tuh nggak ada trunk lidnya sahabat Toto, jadi nggak ada lampu-lampunya. Dan sekarang kita udah pasangin, ini ada 2 fungsi sahabat Toto, ada lampu welcome dan juga ada lampu rem. Dan kita lihat nih lampu welcome-nya seperti apa dan lampu remnya itu seperti apa. Mobil Innova Zenix itu tuh ada yang body kit dan juga ada yang non body kit. Nah ini itu untuk mobil Innova Zenix-nya itu non body kit. Jadi kita pasangin front and rear skid plate. Dan ini depan ada, belakang juga ada. Jadi menambah tampilan mobil Innova Zenix-nya jadi makin maco lagi nih sahabat Toto. Keren banget. Kalian gak cuma bisa pasang trunk lid, tapi juga bisa pasang yang ini juga. Dan pemasangannya juga gampang banget. Itu udah pakai 3M, udah ada di sananya. Dan tinggal langsung pasang aja kayak gini. Dan yang pasti udah nggak bakalan copot, karena kita udah ada primernya sahabat Toto. Pemasangan door handle sahabat Toto. Untuk door handle kita itu ada 3 warna sahabat Toto. Ada warna chrome, ada warna karbon, dan ada warna matte black. Dan yang dipasang di mobil Innova Zenix yang ini itu warna karbon sahabat Toto. Dan kita lihat di depan juga nih, ada yang berubah dari mobil Innova Zenix-nya, yaitu ada pemasangan LED sequential. LED sequential ini itu tadinya tuh untuk mobil Innova Zenix ini kedip-kedip, tapi sekarang kita udah ganti jadi running seperti ini. Dan matching banget dengan DRL-nya, kita lihat di sini nih. Jadi DRL-nya kita udah running, LED sequential-nya juga udah running. Jadi kalau kita lihat dari depan, udah makin keren mobil Innova Zenix-nya sahabat Toto. Depan running, sini running, udah pokoknya langsung pasang dua-duanya, LED sequential dan juga DRL-nya. Gak cuman ada aksesoris eksterior, kita juga ada pemasangan di aksesoris interiornya juga sahabat Toto. Kalau kita lihat di sini, ini ada pemasangan panel center cup holder dan juga panel room lamp. Dan ini dua-duanya itu warnanya karbon, jadi matching banget. Kalau kalian mau pasang yang ini karbon, yang atasnya juga karbon, jadi supaya kelihatannya tuh lebih enak dilihat aja satu warna gitu. Selain ini kita juga ada pemasangan door sill plate no lamp. Jadi kita tuh sebenarnya ada dua door sill plate, yaitu ada yang with lamp dan ada yang no lamp. Untuk yang with lamp itu tulisannya itu berwarna biru, tapi sekarang kita pasangin yang no lamp, itu tulisannya itu berwarna merah. Oke sahabat,
atau bisa dilihat di bagian belakang, ini ada dua mobil Innova Zenix. Ini udah selesai pemasangan DRL. Dan DRL kita yang tadi gue udah bilang, kita itu udah running ya sahabat Toto. Dan juga ini nggak pasang DRL aja, tapi ada pemasangan aksesoris yang lainnya. Nah, kita lihat nih, apa aja sih pemasangannya? Bulan ini memang lagi banyak-banyaknya mobil Innova Zenix sahabat Toto. Pasang DRL itu banyak banget yang pasang di kita tuh. Tapi nggak cuma DRL aja. Di mobil Innova Zenix yang ini, itu ada pemasangan outer handle dan juga door handle-nya. Kalau kalian pasang ini, udah nggak perlu khawatir ketika kalian mau masuk pintu mobil atau mau masuk mobil kalian, karena nggak bakalan lecet nih. Kan kuku kita kan panjang ya. Jadi kalau kalian udah pakai outer handle dan door handle, udah terlindungi mobil kalian. Ini aksesoris untuk eksteriornya. Itu dia sahabat Toto, 10 aksesoris yang dipasang di mobil Innova Zenix-nya. Pokoknya buat sahabat Toto yang mau pasang dan bikin mobil Innova Zenix kalian ataupun mobil kalian makin keren, datang langsung aja ke Oto Project Garage Cengkareng, ada di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Dan jangan lupa juga buat tonton video-video kita yang lainnya di channel YouTube Oto Project. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis sahabat Oto. Jadi langsung di subscribe aja. Dan kita juga ada marketplace loh sahabat Toto. Jadi sahabat Toto bisa beli di toko online kita, ada di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli. Oto Project namanya. Jadi jangan sampai kalian kalau misalkan jauh nih ya, nggak bisa datang ke Oto Project Garage Cengkareng, nggak apa-apa. Kita juga ada layanan tahu beres. Nanti mekanik kita yang datang ke rumah kalian. Dan juga yang paling harus kalian lakukan itu adalah follow sosial media kita, ada di TikTok dan juga Instagram. Namanya Oto Project Garage. Langsung cari aja di sana, langsung follow aja. Nanti ada yang menarik untuk kalian kalau kalian udah follow. Dan see you in the next video. Bye-bye.